Pawai obor ini digelar menempuh rute sejauh 5 km. Dimulai dari Gereja Sion di Jalan El Fahri hingga ke Jalan Sudirman, Kota Kupang. Pawai obor ini adalah bagian dari prosesi perayaan Paskah. Selain pawai obor, digelar pula Jalan Salib, menggambarkan bagaimana beratnya siksaan yang harus diterima Yesus. Memanggul salib menuju Bukit Tengkorak Golgota untuk disalibkan. Dan kebangkitan ini menunjukkan kemenangan Kristus atas maut. Dan itu merupakan sebuah sukacita bagi kami, bagi Kristiani, bahwa kami telah diampuni. Dosa kami telah diampuni. Kebangkitan Yesus mengalahkan maut ini menjadi batu penjuru kebangkitan iman umat Kristen.